Gue ke Taman Safari. Ke Taman Safari sama anak-anak, sama teman-teman. Oh, gue gak ikut ya? Mama gak ikut. Aku, Shena, sama itu tuh ke Taman Safari. Aku tuh paling benci banget sama binatang, ngerti gak? Tapi lagi mau jadi Tashi Animal Lover atau Tashia gitu. Kayak, ah aku mau jadi anak petualang gitu kan waktu itu. Turun deh gue, turun tuh dari Alphard ya kan. Dari itu kan pintu otomatis. Dikirain tuh pintu otomatis malah menguntungkan kan. Itu malah merugikan. Jadi ketika nutup kan jadi jadit gitu kan. Buat keburu masuk ya itu binatang. Bukan keburu masuk lagi, aku turun dulu. Tapi aku juga gak bodoh ya. Saya sebagai orang perang saya butuh ini kan, tameng. Sebelahnya sini Shena, sebelah Tania. Ayo kita turun. Zat, taruh tuh anak-anak di depan. Wortelnya mana yuk wortelnya? Kita ambil tuh wortel. Wortelnya ditaruh di dek di depan bahu antara bahu Shena sama bahu. Allah. Nih zebra, zebra. Terus, itu zebra meloncong lah ke aku. Allah. Aku dorong si Shena sama Tania. Gitu kan. Ini nih zebranya, zebranya. Aku mah, gue masuk ke mobil tuh zebra tetap mau sama gue. Gue tutup. Pertama kali kayak gue benci banget sama Alfa. Tuh congor zebra. Wah itu Shena sama gue langsung ngambek kayak Tashi. Oh parah banget, gue hampir mati kemakan zebra. Lebay, masa zebra marah. Padahal gue, aku udah langsung gue hampir mati. Tashi itu kalau dia dalam keadaan bahaya, dia keluar aslinya, iblisnya. Lindu, terus lagi ada. Bisa-bisa yang terjadi lagi terakhir kemarin. Kan udah jadi ibu kan, ceritanya gue pengen anak gue kayak anak-anak bule yang kayak I love animal, woo, zebra gitu kan. Gue beraniin diri tuh jiraf, tuh lehernya udah setinggi apaan. Malik dong, Malik kan gak ada takutnya. Ayo Malik, jangan takut Malik, itu kasih wortelnya. Gue udah kayak, tapi kan gue lagi instastory mau yang kayak bunda-bunda yang kayak keluar gitu kan. Kayak, kasih Malik gitu. Karena tuh sampe marah sama aku, Malik aku dorong kepalanya sama wortelnya. Maksudnya biar lu sana deh lu sama tujuh. Tangannya gue dorong keluar gitu, iya kasih Malik gitu. Itu nanti Maliknya kegigit zebra, enggak kok enggak. Udah bener di bawah kaca, Maliknya udah gini. Jagoan Malik pinter banget ya Allah. Aku langsung tutup yang jangan pernah. Tapi dia selalu kayak gitu kayak di rumah hantu yang sosok dia ngajakin ke rumah. Parah banget ya enggak yang waktu di Hong Kong yang paling parah.